너의 색다른 블루 새벽에 떨어져 버린 루 하늘이 파란색인 요요 너에게 So I can't see the last last night the last night the last night the last Ya elah, kenapa pada semuanya tidur dah? Kan gue pengen cerita. Kalau nggak ada yang dengerin kan gue kayak ngomong sendirian. Hah, cerita? Ya udah cerita aja. Hihi, aku bakal dengerin kok. Soalnya lagi gabut, belum tidur juga tadi. Ya tetap aja nggak seru, cuma lo doang yang dengerin gue. Ya udahlah, cerita aja. Kan gue juga ada di belakang lo. Main HP gini gue juga dengerin kali apa yang lo omongin. Ya deh. Nah jadi gini, gue tuh ada rencana gitu loh. Kan gue, kan kita-kita tuh loh sama cowok-cowok pasti bisa kan main alat musik gitar, DJ, drum. Gimana kalau kita bikin band gitu loh. Tapi cuman 3 harian, 2 harian gitu di kafe yang paling mewah atau paling banyak orangnya. Kita main di situ gak mau dibayar ataupun apa, kita cuma mau kayak menyenangin diri aja dan menghibur orang-orang. Gimana, setuju gak kalian? Pasti seru banget woy, apalagi gue udah dapet restorannya di mana. Widih, idenya keren juga. Pasti seru banget tuh, tapi yang lain gimana? Mereka setuju gak? Kalau mereka setuju ya udah. Ya itu masalahnya, makanya gue tadi pengen cerita waktu mereka itu belum tidur. Ya udah kalau gitu, bujuk aja mereka supaya bisa. Besok baru kasih tahu, pasti mereka setuju. Ya, jadi 2 kali dong gue ngasih tahu kalian. Gue sih setuju-setuju aja, pasti juga seru kan. Tapi kita bicara lagi besok. Gue mau tidur. Udah, tidur. Loh, Kak Saura ganti warna rambut ya? Kapan ngeganti? Pagi tadi, waktu mandi. Gue coba ganti aja, siapa tahu cocok kan? Gimana-gimana, bagus nggak? Bagus, tapi menurut gue bagusan yang dulu. Widih, bagus juga ya. Tapi menurut gue juga ya, bagus yang dulu, kayak lebih cocok aja. Oh gitu, nanti dia juga hilang kok sore. Lo mau kemana? Gue mau pulang bentar, mau kasih papa makanan. Nanti gue balik lagi kok. Mau gue temenin gak? Udah lah, gak usah, gue bisa kok sendiri. Yaudah kalau gitu Bel, gue pergi dulu ya, bye. Guys, gue pergi dulu ya, gue mau pulang dulu, mau nganterin papa gue makanan. Oh, yaudah, gak mau ditemenin nih. Gak usah, gue bisa sendiri kok. Bye.
kalian. Lo mau kemana, Ros? Gue mau pulang nganterin papa makanan. Sendirian aja? Iya, soalnya gue nya yang gak mau ditemenin. Yaudah kalau gitu kalian tunggu aja di sini, gue pergi dulu ya. Biar gue temenin, Ros, gue bawa motor. Kalau lo pakai casi kan pakai mic lagi, mending sama gue, gratis. Gak apa-apa nih. Iya gak apa-apa, yaudah ayo. Ayo. Pegangan, nanti kalau lo jatuh gimana? Hah? Gak usah deh, gue bisa kok kayak gini. Pegangan, Ros, gue maksa. Yaudah deh. Nih, udah. Gitu dong, supaya gak jatuh. Lo tungguin sini aja ya, Van. Gue masuk. Oh, iya. Assalamualaikum, Pak. Rosa datang. Loh, gak ada orang ya di rumah? Pantasan sepi kayak gini. Atau jangan-jangan papa di atas? Coba deh gue cek. Loh, gak ada juga. Mungkin papa lagi sibuk kali ya, lagi di luar. Udahlah, taruh di meja aja makanannya. Padahal niat gue mau ketemu papa langsung. Kenapa nelpon? Lo kan masih di luar. Nanti kalau lo pulang dari rumah Rosa, bisa nggak beliin kita semua minuman di U-Mart? Beli sebes kaleng ya? Iya. Sekalian makanannya juga. Serah lah makanan apa. Makanan ringan kayak apa kayak... Iya, gue beliin kok. Ayo balik. Udah, btw kita pulang ini ke U-Mart dulu ya. Soalnya tadi teman-teman nelpon mau nitip makanan. Oh iya. Nah guys, jadi gue punya rencana nih. Gue mau minta pendapat kalian setuju atau enggak. Jadi rencananya gue mau ngajak kalian kayak bikin band gitu loh. Terus kita tampil di restoran yang sering dikunjungi. Jadi yang nonton kita ngeband itu banyak. Fix sih. Itu pasti seru banget, woy. Gimana? Setuju gak kalian? Ayolah, setuju. Seru banget itu loh. Gue sih setuju-setuju aja ya. Kayaknya lumayan juga ramenya. Gue ngikut aja. Gue juga ngikut deh. Gue setuju lah. Pasti itu seru banget. Fix sih, gue bakal main alat musik DJ. Nah, berarti ini fix gak? Biar kita ke restorannya, ngeliat tempatnya.
Kayaknya udah fix deh. BTW ini list ya. Kita kayak ngelist bisanya pakai alat musik apa. Ah, gue tahu. Gue bakal jelasin. Nah, jadi gini, gimana kalau nanti kita bagi tugas? Gini loh, misalnya siapa yang bisa main alat musik gitar, drum, DJ, dan lain-lain, nanti kita ke restorannya lihat ruangannya dulu besar atau kecil. Jadi kita atur lagi nanti gitarnya ada berapa, drumnya ada berapa, DJ-nya ada berapa, dan lain-lain, biar kita bisa bagi tugas. Nah, nanti gue bakalan nanya ke kalian bisanya pakai alat musik apa. Nanti yang bisa pakai alat musiknya bakalan makai dan ikut tampil juga. Dan yang gak bisa main alat musik bakalan ngedance atau apa gitu. Woi, gue main drum aja ya. Nah, berarti jadi Aksara main drum, Suara main DJ, dan Aiden main gitar, Fono main gitar, Kak Aska main gitar, dan lain-lain gue gak tahu. Btw, gue mau nanya, kalian siapa aja di sini yang gak bisa main alat musik? Gue ikut aja deh, terserah aja apa. Gue bakal lihat dulu alat musiknya. Kalau gue nyanyi aja bisa gak? Gue ngedrum bisa. Bisa kok bisa. Tapi kita lihat dulu nanti alat musiknya berapa aja. Kita tunggu Rosa sama Elvana dulu. Nih ya, kita ada bawain makanan sama minuman. Yaudah, ayo makan-makan. Maaf ya, kami agak lama. Oh iya, gak apa-apa. Yaudah, ayo makan. Ada yang mau dibicarain juga. Nah, berhubung kita udah semua nih makan dan minum, gue mau nanya sama Rosa sama Vano juga. Kalian setuju gak kalau kita ngeband gitu loh? Dan gue udah mutusin Vano main gitar. Lo bisa kan main gitar? Dari yang gue lihat sih bisa, makanya gue memberikan tugas lo jadi main gitar gitu loh. Nah, sementara ini dulu Sora main DJ, Kak Aksara main drum, Risa main drum, si Bella nyanyi, gue nyanyi, Anel masih belum tahu. Lainnya harus main juga ya kalau nanti udah di restoran. Gue setuju. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke restorannya. Kita ke sana pakai mobil ya. Nah, hari ini kan kita punya waktu kan 3 hari gitu loh. Hari ini kita rancangin ini semua. Berarti kita tampilnya 2 hari dong. Eh iya, kita berarti tampilnya 2 hari ya. Yuk, kita berangkat ke sana. Gas, ayo berangkat. Yaudah yuk, masuk. Nah, jadi siapa nih yang masuk ke dalam buat nemuin bosnya? Gue sih terserah aja ya. Ya minimal 3 orang lah ya ke sana. Tapi gue gak mau. Yaudah kalau gitu, gimana kalau gue, Anel, sama Dara aja? Setuju gak, Dar? Gue sih gas aja ya. Yaudah yuk, masuk. Yang lain tunggu di sini ya, kami bentar doang kok. Kalian ada keperluan apa di sini? Restoran ini lagi tutup. Ngapain kalian ke sini? Jadi kehadiran kami bertiga di sini, Pak. Kami mau minta izin sama Bapak. Boleh nggak kalau malam besok kami bakalan tampil ngeband di sini loh, Pak? Kami nggak bakalan minta bayar atau minta apa. Kami cuma mau ngeramein restoran ini aja. Soalnya kami tuh kayak pengen aja gitu loh tampil-tampil. Boleh nggak, Pak? Ini juga nggak merugikan Bapak kok. Malah nguntungin bagi Bapak. Kalau kami tampil, banyak yang nonton, kan restoran Bapak juga yang banyak dibeli. Bener, Pak. Boleh nggak, Pak? Kami cuma 2 malaman gitu loh, Pak.
buat ngeband di sini. Ya udah. Mulai kapan kalian bakal ngeband di sini? Ya saya izinkan aja sih. Mulai malam ini bisa nggak Pak, sama malam besok? Oh iya boleh. Untuk ruangannya kalian bisa pakai yang di pojok ya. Serius Pak diizinin? Aduh makasih ya Pak. Ya kami bakalan pakai yang di pojok itu kok. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Gimana, diizinin nggak? Diizinin lah, mulai malam ini kita bisa. Sampai malam besok. Baguslah, kalau begitu ayo kita pulang. Bener ya apa yang lo bilang, Ra? Mereka tuh kayak caper banget, coy. Baru pertama kali lihat aja kayak enak banget menurut mereka yang caper banget sama orang. Ew, jijik banget gue. Nah kan, benar apa yang gue bilang. Makanya gue tuh benci banget sama mereka. Mana cowok pacar gue dideketin lagi. Mereka itu selain caper, pelakor juga tau. Soalnya sih, biar apa sih mereka tampil kayak gini buat cari muka apa ya sama yang lain. Biar dapat perhatian lo gitu. Minimal kalau iri itu bilang, usah main belakang. Dih, apaan sih lo? Sokap banget, kita gak kenal ya sama lo. Oh nih, sokap banget, karena kita gak kenal sama dia. Mau kenal kek, mau kagak kek, tetep aja kalian pasti iri kan? Sambil ngatain diri belakang kayak gitu. Menurut lo, pikir aja sendiri apa kesalahan lo. Yang gue bilang itu fakta. Dasar cewek. Idih, ngeselin banget sumpah.
Gila, keren banget. Lagi, woy. Gila, keren banget. Lagi. Heh, kalian, geng jamet. Idih, kok kalian ada di sini sih? Padahal nggak diundang juga. Mau apa kalian? Mau ngeliat kami ngeband kayak tadi ya? Waduh, sesit banget sih ngeliat sampai ke sini. Idih, suta banget sih. Siapa juga yang mau ngeliat band kalian yang kayak gini? Gak level sama kita-kita yang kayak gini. Kita kesini cuma mau belanja doang. Tapi ngeliat kalian ngeband kayak gini. Atuh. Kami di sini gak mau caper ya, bestie. Kita cuma mau nyenengin diri aja buat ngeband di sini. Buat ramein aja apa. Kalian iri kan makanya sampai bilang kayak gini. Kalian lagi, muak banget gue ngeliat kalian. Kamu udah tenang-tenang hidup kami gak ada kalian. Sekarang diganggu lagi. Capek banget gue sama kelawan kalian. Sorry ya, kami kesini gak ada waktu buat ngeliat band kalian yang norak kayak gini. Caper banget. Kita kesini cuma mau belanja doang. Ternyata ada kalian yang ngeband di sini. Ini apaan sih, norak. Anel, coba lihat deh. Mereka punya member baru. Coba lihat. Sumpah jir, gue baru sadar. Aduh, tapi kenapa ya satu membernya lagi gak ada? Kan jadi kurang, gak kompak banget sih. Lah, iya ya. Kok gue baru sadar kalau mereka ini nambah member lagi? My god, buka open member di mana? Duh, pengen join dong, Puh. Sepuh. Pasti seru banget masuk ke geng kalian. Belajar menjadi seorang pelakor. Hadeh, geng kalian lagi. Capek banget sih gue ngeliat kalian ngerusuh kayak gini. Apa sih untungnya? Kagak ada, anjir. Kalian tuh gak tenang apa yang ngeliat kami hidup bahagia tanpa kalian? Tahu nih, kayaknya kerjaan kalian sehari-hari itu ngerusuhin kami lah. Kayaknya udah jadi rutinitas kalian. Tahu nih, bisa gak ngeliat kami hidup tenang? Pergi aja sana, ganggu aja. Tahu nih, udahlah pergi aja sana. Selin bet. Oh my god, kok gue baru sadar sih? Kok dia ganteng banget? Fix, gue harus jadi pacarnya. Idih, ngusir. Aduh, mau pakai cari gimana lagi biar mereka pergi. Gue tahu kok kalian suka ngerusin kami kenapa? Pasti kalian tuh iri kan ngeliat kami gak bisa ngeband kayak gini, iya kan? Jujur aja. Mereka emang iri, tapi aja pas kalian ngeband, mereka ngomongin kalian dari belakang, gue saksinya. Lo lagi, bisa gak sih gak usah ikut campur? Suka banget deh ikut campur. Kok
Kenalin, nama gue Dilan Alvanugraha, panggil aja Dilan. Dan lo? By the way, lo tadi keren banget sumpah. Hah? Dih, apaan sih, caper banget saudara. Duh, tau gue yang mana gue ya. Dia cuma deketin yang cantik-cantik aja. Mau macam-macam dia sama cewek gue. Masa aja. Cie, ada yang kebakar. Jangan deket-deket, he's mine. Anjay, oh, nyamuk, he's guys. Mine katanya. Santai bro, gue cuma mau kenalan doang kok. Gak lebih. Oh ya, sekali lagi gue bilang, kalian semua keren tadi. Iya, makasih Dilan. Ngapain bilang makasih sama dia? Menarik juga cowoknya prosesif kayak gini. Yah, cabut aja, males. Nyari mati nih orang sama abang gue. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian malam ini nge-band lagi ya? Enggak, kami gak nge-band lagi malam besok, cuma malam ini. Kok kamu bohong? Ya tuh benar, kami malam besok nggak lagi, cuma malam ini doang tampil. Jadi besok nggak perlu repot-repot kesini. Eh, maaf ya Dilan, malam besok kami nggak tampil. Oh gitu, sayang banget ya. Yaudah kalau gitu gue pergi dulu ya. Udah pergi aja sana lo. Salpon semuanya. Bye. Menarik.